apa? Polsek Bukit Bestari Tanjung Pinang berhasil membekuk seorang jambret berinisial B di kediamannya di Jalan Tanjung Unggat Tanjung Pinang Selasa malam 5 November 2013. Sebelumnya B tersangka yang juga seorang mahasiswa melakukan penjambretan terhadap Erna, salah seorang korbannya di simpang SD Engku Putri Tanjung Pinang pada Kamis malam 31 Oktober lalu. Kejadian tersebut berawal ketika Erna hendak pulang dari belanja di Swalayan Bintan 21 Tanjung Pinang. B tersangka mengikuti korban dari belakang. Setibanya di simpang, tersangka memepet korban lalu mengambil dompet serta HP di saku depan motor yang dikendarai korban. Dari penangkapan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu unit motor Mio BP2122TH yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya. Ibtu Effendri, Kanit Reskrim Polsek Bestari dalam press rilisnya 6 November kemarin mengungkap tersangka hanya sendiri dalam melakukan aksinya dan menggunakan sepeda motor. Kemudian yang ternyata adalah korban dari pemakai handphone. Kemudian kita kembangkan, alhamdulillah tadi malam sekitar jam 23.30 WIB, kita berhasil menangkap pelaku jambret ini atas nama B. Dia pelaku tunggal atau? Pada saat melakukan aksinya seorang diri. Menggunakan sepeda motor Mio BP2122TH. Apa aja yang diambilnya dari korban? Satu buah dompet, uang 500 ribu, kartu ATM, askes, kemudian kartu PNS. Berikut dalam dompet tersebut ada HP BB Monza. Oh, BB itu dijualnya sama korban? Ya, dijual sama temannya, dari situ kita mulai berkembang. Sementara itu, B tersangka mengakui dirinya terpaksa menjambret karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kerugian yang dialami korban dalam aksi jambret tersebut 2,8 juta, termasuk leontin emas berbentuk love, uang 500 ribu rupiah, HP BB Monza, serta surat penting yang telah dibuang ke laut menurut pengakuan tersangka. Gak tahu, ibu itu dari Bintang 21. Terus? Saya itu cincinnya, dompetnya untuk yang motor. Masih bersama aja, cek di ATM, saya tengok itu, saya nekat. Berarti memang mudah kau lihat, ibu itu? Mengikuti, kuintai? Iya. Tapi saya enggak berniat pas ketemuan di situ, saya cek. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Khairul, STV Tanjung Pinang mengabarkan.